Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KB Hamster. Welcome back to channel KB Hamster. Kali ini kita akan unboxing kotak ini ya. Jadi baru aja channel KB Hamster mendapat kiriman dari Hamster Gerbil Surabaya. Terima kasih ya kepada Hamster Gerbil. Jadi kita akan unboxing ya barang perlengkapan hamster di sini. Oke? Jadi di box ini ada perlengkapan hamster. Jadi kira-kira isinya apa saja ya? Dan kalian bisa membeli perlengkapan hamster di Hamster Gerbil Surabaya. Namun kita langsung unboxing aja ya di sini. Oke? Kita udah menyediakan yang namanya gunting. Waduh, ayo udah tahu? Ini namanya gunting kabar, bener. Siapa kayak nggak tahu kalau itu gunting, bener ya? Jadi di sini packingnya sangat-sangat rapi ya kabar ya. Jadi bener-bener sangat-sangat rapi dan tentunya aman. Wah, ini dia. Ini yang dicari banget. Jadi untuk tingkat kerusakannya ketika sampai di tangan kita itu sangat minim sekali. Jadi benar-benar minim banget untuk tingkat kerusakan di dalamnya ini ya. Jadi isinya apa saja? Yuk kita langsung aja ke unboxingnya. Let's go. Jadi kita langsung aja gunting. Jadi di bagian mana ya? Oke. Aja. Nah, dibuka. Buka ya dari sini. Oke. Oke. Wah, ini ya boxnya sudah kelihatan. Ya. Ini dia isinya. Kita akan nge-review satu persatu ya. Jadi yang pertama, wah, ini dia. Ada apa ini? Oh, jogging well kabas. Wow, ini jogging well. Jadi jogging well-nya itu tertutup gitu loh kabas. Jadi ini cocok banget untuk bermainnya hamster atau olahraganya hamster ya. Seperti itu. Jadi ini seperti seperti jogging well yang bisa dipakai atau digunakan seperti bola gitu loh kabas, atau jogging ball. Jadi ini seperti ini. Jadi nanti dimasukkannya hamsternya ke sini. Nah, ini untuk hamster mini ya kabas ya. Wah. Jadi ini unik banget gitu loh. Dan saya baru tahu. Oke, terima kasih ya untuk Hamster Gerbil Surabaya. Kalian bisa membelinya ini di Hamster Gerbil Surabaya. Tentunya harganya murah banget kabas. Oke, kita letakkan dulu ya di sini ya. Oke. Yang kedua, wah, kita mendapat tempat makan. Wah, ini dia tempat makannya kabas. Jadi kita langsung aja unboxing. Sepertinya ada tempat makannya. Tempat makannya. Oke, ini tempat makan. Wah, tempat makan beserta ini dia. Ini tempat makannya. Dan ini dia yang penting. Jadi, ini adalah suatu apa ya? Sesuatu yang digunakan untuk mengasah gigi hamster. Dan ini penting banget sebenarnya kabar, karena dengan adanya ini jadi meminimalisir hamster menggigit-gigit kandang. Dan ini aman banget untuk hamster mengasah giginya. Jadi kalian bisa membeli ini, jadi bisa membeli ini di Hamster Gerbil Surabaya. Dan harganya pun juga sangat-sangat murah. Wah, terima kasih Hamster Gerbil Surabaya ya. Oke, selanjutnya ada ini dia. Wah, ini dia. Ini adalah rumah-rumahan hamster. Wah, rumah-rumah hamster di sini ini
cocok banget untuk kalian yang menghias kandang hamster kalian. Dan ini gunanya jika hamster biasanya yang sedang hamil itu bisa diletakkan di sini. Hamster akan letak anaknya di dalam sini kabar. Dan ini unik banget. Dan ternyata ini bisa digunakan di kandang jeruji seperti ini kabar. Jadi diletakkan seperti ini karena ada pengaitnya seperti ini. Wah, keren banget nih. Oke. Selanjutnya ada apa ya? Wah, ini dia. Ada sauna kabar. Waduh, ini ada sauna. Dan ini benar-benar ini banget ya kabar ya. Bagus banget nih. Jadi kegunaannya sebagai tempat mandi si hamster kabar. Kalau ini tempat bubuk hamster, kalau ini tempat mandinya. Jadi kita tinggal meletakkan pasir mandinya di sini, maka hamster nanti akan mandi sendiri di sini kabar. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk memandikan hamster. Kita letakkan pasirnya di sini, lalu nanti hamster akan mandi di sauna ini. Wah, keren nggak tuh? Dan selanjutnya ini dia, mendapatkan pasir mandi. Dan ini aromanya aroma daun mint ya. Wah, ini fresh banget, ini cocok banget untuk hamster, untuk mandi hamster kabar. Jadi terima kasih kepada hamster Gardu Surabaya yang sudah mengirimkan semua ini. Dan ini memang benar-benar berguna banget untuk hamster ya, hamster-hamster yang ada di peternakan kabar hamster. Dan terima kasih banget. Jadi kalian jangan ragu-ragu untuk membeli perlengkapan hamster ini di Hamster Gardu Surabaya. Silakan kalian bisa kepoin di Instagramnya Hamster Gardu Surabaya, atau kalian bisa langsung belanja di link deskripsi di bawah ini. Sudah ada kita ini ya, channel kabar hamster sudah melis apa saja yang bisa dibeli. Jadi itu simpel banget dan harganya pun juga murah. Dan tentunya ketika harganya murah itu bukan murahan loh kabar ya. Jadi pastikan harga murah belum tentu murahan. Jadi harga murah di Hamster Gabriel Surabaya itu belum tentu murah, tidak murahan bahkan. Dan ini memang benar-benar kualitasnya bagus, packingnya bagus, dan aman kabar. Jadi kalian kalau beli langsung aja di Hamster Gardening Surabaya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa ya, belanja di Hamster Gardening Surabaya. Dan ini adalah perlengkapan hamster yang memang benar-benar dibutuhkan oleh hamster. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kabar.